انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Safar 1441 Hijriah. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin atau pengajian yang seharusnya rutin untuk mengkaji tema Tazkiyatun Nafs di Masjid 17 di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita adalah tentang mengapa amalan hati harus diprioritaskan. Mengapa amalan hati harus diprioritaskan dalam keseharian kita. Dan kita pada 3 pertemuan sebelumnya telah membahas 4 alasan yang masih lengkap catatannya. Apa yang pertama? Karena amalan hati merupakan kunci keselamatan. Bagus. Alasan yang kedua, kenapa? Masya Allah. Karena dengan amalan hati kita menjadi lebih dekat dengan siapa? Allah. Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Alasan yang ketiga, amalan hati merupakan motor penggerak amalan lahir. Amalan hati merupakan motor yang menggerakkan amalan lahir. Yang keempat, rusaknya amalan hati bisa menghancurkan amalan lahir seseorang. Ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, yang lalu ini entah kapan, saya juga lupa saking lamanya. Baik, sekarang alasan yang kelima. Kenapa kita harus memprioritaskan amalan hati, amalan batin? Karena amalan hati itu lebih berat. Lebih apa? Berat.
dan lebih besar pahalanya dibandingkan amalan lahir. Saya ulangi. Apa yang kelima? Amalan hati lebih napa? Berat dan lebih besar pahalanya dibandingkan amalan lahir. Lebih berat itu maksudnya adalah lebih berat merealisasikannya. Sehingga karena lebih berat merealisasikannya, maka pahalanya pun lebih napa? Lebih besar. Semakin berat amalan, semakin berat suatu amalan, seandainya itu sesuai sunnah, maka akan semakin besar noponya pahalanya. Saya ulangi, apa poin yang kelima? Amalan hati lebih berat dan lebih besar pahalanya dibandingkan amalan lahir. Kemarin kita sampaikan di pengajian Jenderal Sudirman, pengajian Jensud, bahwa mengatur hati, mengatur batin dibanding mengatur lahir lebih susah mana? Lebih susah mengatur batin. Sehingga para ulama kita, mereka bisa menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengolah batin mereka. Itu padahal ulama. Bagaimana dengan kulo lan jenengan yang boro-boro ulama, santri aja belum. Contoh Al-Imam Ibnul Munkadir rahimahullah. Sinten? Imam Ibnu Al-Munkadir rahimahullah. Apa kata beliau? Kabattu nafsi 40 sanah hatta istaqamat li. Aku berjuang menundukkan nafsuku selama 40 tahun sampai nafsuku itu manut kepadaku. Pinten tahun? 40 tahun. Kulo kan njenengan pinten tahun? Kadang-kadang sebulan wis KO aku. 40 tahun. Perjuangan beliau untuk mengolah batinnya, melawan nafsunya yang selalu mendorong dia untuk berbuat baik atau jelek. Kalau nafsu, berbuat jelek. Yang mendorong dia untuk riya, yang mendorong dia untuk sombong, dilawan. Dan itu berat. Lebih ringan menunaikan sholat dibandingkan mengikhlaskan niat dalam sholat. Lebih ringan apa? Menunaikan sholat dibandingkan mengikhlaskan niat dalam sholat. Sehingga jangan dipikir kalau kita sudah rajin sholat 5 waktu, PR kita sudah selesai, mboten. Ya. PR kita masih banyak, masih panjang. Saya sampaikan seperti ini bukan dalam rangka untuk gembosi, bukan. Tapi dalam rangka untuk memahami bahwa perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perjuangan seumur hidup. Tidak ada ceritanya pensiun. Napa? Ibadah. Ora salat maning wis pensiun. Kalau PNS pensiunnya umur berapa?
Berapa? 52 atau 53? Kau tidak tahu keton budget yang saya kata apa tu sekali tahun ini pensiun. Itu pensiun apa? Tahun ini pensiun kantor, bukan pensiun apa? Ibadah. Harus kita fahami itu. Dan orang yang beriman adalah orang yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya. Tidak merasa puas dengan pencapaian dia hari ini. Mulai dari talabul ilminya, belajar ilmu agamanya. Amalan-amalan lahiriahnya, amalan-amalan batiniahnya. Kapan istirahatnya? Kapan rampungnya? Hah? Wis mati wis gue. Ketika sudah masuk surga. Wong mati gue mesti mlebu surga. Yeah. Betul? Belum tentu. Ketika kita sudah masuk surga, satu itu baru berhenti. Berhenti untuk beramal. Saat itulah kita tinggal memetik buah manis dari amalan yang kita kerjakan dan perjuangan kita. Ya. Jadi amalan hati itu lebih apa tadi? Lebih berat dibandingkan amalan lahir. Sehingga karena merealisasikan amalan hati itu lebih berat dibandingkan merealisasikan amalan lahir, maka pahalanya pun jadinya lebih besar. Makanya kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Darda, sinten Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Tafakkuru sa'atin khairun min qiyamil lailah, min qiyamil lailah. Bertafakkur satu jam, bertafakkur satu jam itu lebih baik daripada tahajud semalam. Semalam pinten jam? Pinten jam? Mulai dari habis isya sampai subuh pinten jam? Jadi saya sembilan, jam itu, itu waktu sama 10, 11 sekolah ciro lupa, bener. Bertafakur satu jam lebih istimewa, lebih afdol dibandingkan qiyamul lail tahajud berapa? 10 jam. Nah kayak gue ya mulai ngombengin yang rosah qiyamul lail bae. Teru-teru siapa? Ikut-ikut siapa? Abu Darda. Panjenengan tahu Abu Darda ini habis isya langsung start qiyamul lail sampai subuh. Ini beliau Abu Darda. Jadi jangan dipikir Abu Darda itu kayak nyong pada ora. Jadi yang mengatakan ucapan tadi, tafakkur satu jam lebih istimewa daripada qiyamul lail satu malam, itu bukan orang yang malas qiyamul lail, bukan. Beliau itu ahlinya ibadah. Saking semangatnya Abu Darda ibadah ini sampai perlu ditegur. Saking apa nih? Semangatnya dia ditegur karena apa? Kalau males sembok beda. Abu Darda ini saking lamanya dia mulai sampai perlu ditegur. Sama saudaranya. Siapa yo? Salman. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Inna li nafsika 'alayka haqqan wa inna li ahlika 'alayka haqqan. Ya.
wa inna li jasadika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Dinasihati sama Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak. Berikan haknya masing-masing dengan baik. Maksudnya bagaimana? Tubuh juga punya hak. Apa haknya tubuh? Istirahat. Istri punya hak. Apa haknya istri? Seperti bojo burung sih. Apa haknya istri? Nafkah lahir batin. Jadi Abu Darda ini siang puasa malam tahajud. Siang puasa malam tahajud. Akhirnya istrinya Abu Darda, siapa istrinya? Ya Ummu Darda. Wong beliaunya Abu Darda, ya istrinya berarti Ummu Darda. Istrinya itu sampai enggak mau dandan di rumah. Ketika ditegur sama Salman, apa kata beliau? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu enggak butuh dunia. Orang melirik babar blas. Awan puasa wengi tahajud kapan? Kapan apa nih? Yang sudah nikah ya paham. Sampai sepertinya, makanya perlu ditegur sama siapa? Salman. Dan teguran Salman ini di ACC sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sodako Salman. Ya benar, Salman gue benar. Apa yang disampaikan Salman kepadamu, wahai Abu Darda, ketika Abu Darda lapor kepada siapa? Rasulullah SAW. Malah Rasulullah SAW meng-ACC nasihat yang disampaikan oleh Salman kepada siapa? Abu Darda. Ini loh, orang ini Abu Darda ini yang bilang tadi itu. Tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Bertafakur satu jam lebih istimewa dibandingkan qiyamul lail selama satu malam. Yang ngomong ucapan ini adalah orang yang luar biasa tekun ibadahnya. Sehingga tentu dari situ kita bisa memahami bahwa motivasi Abu Darda untuk menyampaikan kalimat mutiara tadi itu bukan karena beliau malas, bukan, tapi ingin menjelaskan bahwa amalan batin, tafakkur itu kan amalan batin, amalan dalam, bahwa tafakkur walaupun sebentar itu lebih dahsyat efeknya dibandingkan qiyamul lail yang kosong dari tadabbur dan tafakkur. Itu yang dimaksud. Kalau panjenengan bisa qiyamul lail semalam suntuk plus tafakkur dan tadabbur, itu dahsyat. Ya. Makanya sebagian ulama ya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka itu radhiyallahu anhu, beliau berdua menjelaskan bahwa baca Quran sedikit tapi pakai tadabbur itu lebih afdol daripada baca Quran banyak tapi enggak pakai tadabbur. Jenengan sing pundi? Baca Quran sedikit sehalaman tadabbur. Tadabbur niku napa to? Dipahami maknanya, diresapi isinya, itu namanya tadabbur. Membaca satu halaman mushaf Al-Qur'an, satu halaman dengan tadabbur itu lebih afdol, lebih istimewa menurut beliau berdua dibandingkan apa? Membaca satu juz tapi tanpa paham maknanya. Jenengan sing pundi? Sehalaman tapi ora paham. Masyaallah. Itu loh gunanya kita membaca perkataan para ulama sehingga kita itu bisa terus meningkatkan diri.
Jadi jangan puas dengan pencapaian kita saat ini. Ya. Kita ini belum ada apa-apanya. Kita masih perlu terus untuk meningkatkan diri kita. Ya. Jangan merasa sudah wah. Ya. Jangan merasa, oh saya sudah pasti masuk surga. Belum tentu. Kecuali kalau kita dapat bocoran. Ya, dapat bocoran dari langit bahwa kita pasti masuk surga itu. Tapi bocoran dari mana? Wong wahyu sudah berhenti dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bocoran dari mana? Ya. Jadi kita belajar seperti ini itu dalam rangka untuk terus mendorong, memompa semangat kita untuk memperbaiki diri kita. Maka banyak di antara para ulama itu yang membaca tahajud, membaca satu ayat. Diulang-ulang. Berjam-jam bacanya cuma satu ayat itu. Ya pada karya nyong ustaz, al-ikhlas, al-kulhu terus. Iya beda motivasi. Kalau kita milih kulhu karena apa? Pendek, cepat, orang kakeyan mikir. Kalau ulama tadi membaca satu ayat diulang-ulang itu karena beliau menikmati satu ayat tersebut. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? La tahuzzul Qur'an hadza syi'ri wa la tanthuruhu nasrat daqli. Janganlah kalian itu membaca Al-Quran seperti orang nyanyi, seperti orang bersenandung, seperti orang membaca mantra komat kamit tapi orang paham. Waqifu inda ajaibihi. Berhentilah, nikmatilah keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa menemukan keajaiban dalam Al-Qur'an kalau kita tidak paham? Wa harriku bihil qulub. Gerakkan hati kalian dengan Al-Qur'an. Tumbuhkan perasaan takut kepada Allah, perasaan cinta kepada Allah, rindu pengin ketemu dengan Allah. Wa la yakun hammu ahadikum akhir surah. Dan jangan yang jadi pikiran Anda setiap baca Quran ke kapan rampungnya. Jadi sementara ini kita itu baru dalam level ngejar apa? Selesai satu surat, selesai satu juz. One day one juz. Sementara ini kita baru sampai level itu, mengejar supaya dalam sehari selesai nopo? Satu juz. Ini lebih mending daripada sing ora. Ya. Jadi jenengan jangan minder. Ya, jangan minder ketika jenengan itu masih punya target itu yang penting selesai satu juz enggak apa-apa. Tapi setelah itu kita tingkatkan. Jangan berhenti di situ. Jangan stagnan. Habis ini kita coba tingkatkan lagi membaca plus memahami. Ya. Membaca plus memahami. Pelan-pelan. Paling tidak pakai tafsir yang ringkas. Paling tidak pakai tafsir yang ringkas. Ya. Ada tafsir muyassar, itu ringkas. Ya. Ada lagi di atasnya tafsir Sa'di. Ya. Sebagian ulama merekomendasikan tafsir Jalalain, tapi harus dengan bimbingan. Harus dengan bimbingan para ulama. Ya, secara umum tafsir itu harus pakai bimbingan para ulama.
Tapi kalau kita sekedar untuk membaca agar memudahkan memahami, setelah itu kita mendengarkan bimbingan para ulama, maka itu tentu lebih afdal. Itu lebih afdal. Ya. Ini alasan yang keberapa ini? Alasan yang kelima. Alasan yang keenam, kenapa kita harus memprioritaskan amalan hati? Karena amalan hati akan memaksimalkan pahala amalan lahir. Amalan hati akan memaksimalkan pahala amalan apa? Lahir. Salah satu faktor yang menyebabkan pahala si A dengan si B berbeda, padahal amalannya sama, salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan itu adalah karena amalan hati yang berbeda antara si A dengan si B. Seorang ulama yang bernama Imam Syufai, sinten? Syufai Al-Asbahi rahimahullah. Kata beliau, innar rajulaini la yakunani fi sholati manakibuhuma jami'a wala ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Bisa jadi ada dua orang sholat di masjid yang sama jejeran, pundaknya saling nempel, tapi pahala yang didapatkan antara si A dan si B perbedaannya seperti antara langit dan bumi, padahal di masjid yang sama, di shof yang sama, imamnya sama, gerakannya sama, jumlah rokaatnya sama, tapi pahala yang didapatkan bisa berbeda seperti bedanya langit dan bumi. Bukan cuma sholat, termasuk ibadah yang lain. Wa innahuma la yakunani fi baitin siyamuhuma wahid wa lama baina siyamihima kama baina as-sama'i wal ardh. Begitu pula si A dan si B, bisa saja mereka tinggal satu rumah, puasa bersama, sahur bareng, buka bareng, tapi pahala yang didapatkan antara si A dan si B perbedaannya seperti perbedaan langit dan bumi. Apa yang menyebabkan? Apa? Niat. Niat tempatnya di mana? Hati. Orang sedekah pun demikian. Sedekah itu kan lahiriahnya masukkan tangan kemana? Saku, ngeluarin duit, masukin ke kotak. Itu kan kira-kira lahiriahnya sedekah. Tapi apakah setiap orang yang memasukkan tangannya ke saku, kemudian dia keluarkan duit lalu dia masukkan ke kotak, apakah semua orang yang seperti itu motivasinya sama? Tidak. Si A mungkin motivasi dia bersedekah itu adalah karena pengen pamer, dilihat sama orang, pengen masuk koran, pengen diberitakan di mana? Televisi. Si A. Si B dia sedekah karena terpaksa, orang kepenak, kancane pada sedekah, masa nyong ora sedekah dewek. Motivasinya si B demikian. Motivasinya si C sedekah. Dia bersedekah masya Allah dengan kelapangan hati, tapi dia merasa sudah berjasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Sisi dia bersedekah dan dia merasa bahwa sedekah ini masih terlampau sedikit dibandingkan rizki yang Allah berikan kepada dia. Dan dia pun meyakini bahwa saya bisa tergerak bersedekah ini semata-mata karena digerakkan hati saya karena Allah. Maka semuanya pun kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan saya. A, B, C, D. Potret lahiriahnya sama? Sama. Sama-sama ngerokok, saku, sama-sama masukin duit. Tapi apakah pahalanya sama? Antara orang yang riya, antara orang yang bangga, antara orang yang berkata kepada Allah, ya Allah aku hebat kan, dengan orang yang, ya Allah ini sedikit sekali yang saya bisa keluarkan dibandingkan nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya Allah aku bisa bersedekah ini semata-mata karena engkau lah yang menggerakkan hatiku. Dibandingkan dengan orang yang tadi yang mengatakan, ya Allah aku hebat kan sedekah seperti ini, dari satu kampung ini aku yang paling banyak, aku yang paling soleh, aku yang paling dermawan. Sama, beda. Apa yang membedakan? Dia ya. Karena motivasinya beda, maka pahalanya pun juga berbeda. Sama belajar agama seperti ini, ngaji seperti ini, apa pahalanya akan sama semua? Belum tentu. Apa faktor yang menyebabkan ini berbeda pahalanya dengan yang itu? Salah satu faktornya adalah niat. Apa niatnya? Ada orang belajar agama supaya disegani sama masyarakatnya, sehingga nanti kalau apa-apa ya kon mimpin donga gitu ya. Kayak Pak Anu bae sing sok apa? Ngaji. Ada orang motivasinya seperti itu. Ada orang motivasinya kenapa ngaji? Ya hidup-hidup reuni. Ketemu karo kanca pada-pada pensiunan. Ada orang motivasinya beda lagi. Kenapa kamu belajar agama? Saya merasa masih kurang dalam pengetahuan agama saya. Saya pengen memperbaiki diri. Saya pengen mengejar surga Allah Azza wa Jalla. Majelisnya sama. Ustadznya sama. Waktunya sama. Pahalanya beda. Apa yang menyebabkan pahalanya beda? Niat, amalan hati. Makanya kata Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Betapa sering amalan yang kecil lahiriahnya menjadi besar pahalanya karena niat yang ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Dan sering amalan yang kelihatannya besar fisiknya, tapi kecil pahalanya karena niat yang kurang ikhlas. Jadi jangan terlalu silau dengan apa? Lahiriah amalan kita. Bangun masjid, duit dari kita semua. Bagus, Masya Allah. Tapi jangan lupa awasin apa? Niat. Belum tentu masjid yang sak geluntung yang jenengan bangun itu lebih besar pahalanya dibandingkan mbah-mbah yang cuma bisa nyumbang bata siji. Pinten? Berapa? 500 rupiah. Belum tentu Anda yang mengeluarkan 500 juta atau 5 miliar sekalipun. Karena Anda tanggung semua bangunan masjid itu, belum tentu pahala Anda lebih besar dibandingkan mbah-mbah yang cuma mampu untuk sedekah satu butir bata yang harganya berapa tadi? 500 rupiah. Ya wis lah anak kayak gue ngesuknya ya bata si jiba. Wis bata ora ikhlas mari.
Aduh. Jenengan pernah dengar kan kisah pelacur yang masuk surga karena apa? Ngasih minum anjing. Pernah dengar kan? Itu hadisnya sahih loh. Hadisnya sahih dalam Bukhari. Sebagian orang merasa heran. Kok bisa pelacur? Saya tanya, zina itu dosa besar atau kecil? Besar. Apalagi? Apalagi zina dijadikan profesi. Berarti zinanya berapa kali? Berkali-kali. Zina sekali saja sudah besar banget dosanya. Ngasih minum anjing. Itu amalan besar apa kecil? Kecil atau besar? Kecil. Kok bisa amalan kecil menghapuskan dosa yang amat besar? Kok bisa? Ini yang kadang-kadang kurang dikupas. Kenapa? Karena kurang dikupas itu akhirnya ada orang salah persepsi. Semoga pelacur be ngewei anjing diampuni. Lah nyong ya wis ora apa-apa zina lah. Sepisan bae. Mungkin kan pelacurnya kok sepisan tok sepisan. Engko bar kowe nyong arep nyediani wedang susu nggo jamaah pengajian. Saya tanya, jamaah pengajian sama anjing. Mulia mana? Ya insya Allah jamaah pengajian. Apalagi ngasihnya bukan air sumur. Kalau si pelacur itu kan ngasihnya apa? Air sumur. Yang dia kasihkan kepada anjing itu air sumur. Dan wadahnya itu apa? Sepatu. Dan jenengan ngasih minum kepada jamaah pengajian apa enggaknya wadahnya sepatu? Kok orang mungkin? Berikan susu yang terbaik. Ya. Untuk menghapus dosa. Belum tentu. Belum tentu amalan kita memberi minum jamaah pengajian susu itu bisa menghapuskan apa? Dosa zina yang sekali. Kenapa? Dosa zinanya sudah mesti tertulis. Sedangkan amal solehnya belum tentu diterima. Masa mengandalkan sesuatu yang belum jelas untuk menghapus sesuatu yang sudah jelas? Seperti orang yang korupsi. Ya. Katanya beda, cuma beda cara mencari rezeki saja. Masya Allah. Ya iya, pancen beda. Kue halal, singki haram. Ya beda pancen. Oh nanti kan bisa duitnya sebagian kita gunakan untuk haji. Kalau haji kan pulang mabrur. Akan apa? Pulang seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Raja'a ka yaum waladathu ummuh. Orang yang hajinya mabrur itu pulang-pulang seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Mbok wis entong impas berarti. Korupsimu itu sudah tertulis sebagai sebuah dosa. Hajimu belum tentu diterima. Mengandalkan sesuatu yang belum jelas untuk menghapus sesuatu yang sudah jelas gimana? Ya. Kembali kepada si pelacur tadi. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini keterangan yang jarang dikupas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, si wanita tersebut kenapa bisa amalnya yang kelihatannya kecil menghapuskan dosa yang begitu besar? Karena faktor apa? Keikhlasan. Karena saking ikhlasnya wanita tersebut memberi minum anjing, sehingga
amalan yang potret luarnya itu kecil berubah menjadi besar, bahkan sangat besar, sehingga bisa menghapuskan dosa yang besar. Saya tanya, ikhlas itu tempatnya di mana? Kalbu. Ada dalam kalbu. Kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Terus taunya? Taunya kalau wanita itu ikhlas? Indikator. Dari indikator yang ada. Apa indikatornya? Satu, gak ada yang ngelihat wanita tersebut ngasih minum anjing. Gak ada yang ngelihat. Gak ada wartawan. Gak ada wartawan. Gak ada yang nge-shoot. Karena saat itu belum ada video. Gak ada yang upload. Yeah. Gak ada yang tahu kecuali wanita itu dan Allah Azza wa Jalla. Ini indikator yang pertama. Dan biasanya orang yang amalannya rahasia. Rahasia itu maksudnya apa? Tidak diketahui oleh orang. Biasanya amalan yang kayak gini itu peluang untuk ikhlasnya lebih besar dibandingkan amalan yang dilihat oleh banyak orang. Indikator yang kedua apa? Wanita tersebut tidak mengharapkan balasan apa-apa dari si anjing. Walaupun hanya sekedar ucapan matur nuwun. Soalnya ini anjingnya matur nuwun malah melayu. Berarti gak ada motivasi apapun, duniawi itu gak ada. Mungkin gak kita ngasih sesuatu tapi ada harapan pengen dikasih sesuatu. Sering. Wanita tersebut tidak sama sekali. Dia mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Karena yang dia kasih adalah seekor anjing yang tidak bisa membalas. Entah itu dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, materi, maupun sesuatu yang hanya sekedar ucapan terima kasih. Itu rahasianya kenapa kok bisa berlipat ganda pahalanya. Maka alasan yang keenam, kenapa kok kita perlu memprioritaskan amalan hati? Karena amalan hati akan memaksimalkan pahala amalan lahir. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.